Acat. Yes. Ini Kang Acat mah hebat, mos catumnya udah gede ya. Udah berbunga Kang Basir mah. Baru segede gini. Ini. Ini udah gede kayak udah rawatan lama. Dan ini kan udah Kang Basir udah pernah ngambil keke-nya kan. Iya, tapi belum berbunga. Ya, iya, udah masih sabar. Tapi kok belum dibuka sih? Kita kan lagi nongol di YouTube. Oh. Ngajak aja lah, Kang Acat udah terpesona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Acat dan Kang Basir di channel YouTube nya Kang Basir. Orchid. Nah, hari ini berada di rumahnya Kang Acat. Yang di Langen Sari. Yang di Langen Sari gitu ya. Banyak banget nih. Kang Basir. Iya. Nyepit yang udah bunga lah, biar punya. Jangan, itu kan lagi berbunga kan, sayang gitu loh si mocotemnya ini. Oh, sayang, nanti kalau ada keikinya boleh. Kalau mau nyepit, emang gampang nyepitnya, susah kan. Enggak ya, susah itu niatnya. Niatnya susah ya, niat mau nyepit itu yang susah. Iya, 450 ribu lah. Jangan lah. 475. Jangan. 500. Apanya, bunganya doang ya gini ya. Ya enggak lah, sama daunnya biar bisa hidup. Susah itu kan, nanti lagi. Nah, ini kok bisa berbunga itu gimana caranya? Ya ini kan memang Kang Acat tempel di pohon hidup ya, pohon hidup dengan dapat sinar matahari yang lumayan cetar, full sun full rain tanpa tedeng aling-aling ya. FSR gitu ya. Nah, tapi kalau perawatannya yang jelas di sini jangan dirawat lah Kang, maksud itu hanya alam lah yang tempatnya di sini tuh. Iya, memang kalau di sini tuh nggak terlalu intens kan Acat buat terawatnya juga, si bapak juga kadang nggak keburu, akunya juga gitu kan. Ini bisa ini split Kang Acat. Gimana itu? Lihat akarnya juga sebelah mana coba. Gampang biar Kang Basir yang split. Tapi ini diiklasin. Kehitung ini ya apa subur ya? Iya, subur banget. Oh, ini panca. Dia bunganya gede banget nih. Tuh, teman-teman tuh. Wuh, gede loh dia berkantung. Tapi apakah emang wanginya gila ya? Di Langen Sari. Hah? Udaranya cocok kali. Ya iya, mungkin di sini cocok. Jadi di sini itu hampir semua jenis anggrek tuh alhamdulillah mau berbunga gitu kan kalau di sini tuh. Ini aja lah. Ini 11 juta. Palem. Bilang dulu ke bapak ge. Pohon palem. Bilang dulu ke bapak ge. Ini pohon palem ini ya banyak ya. Iya. Dari Katmaya tuh liatin Limroh, Dawah, segala macem. 11 juta lah udah. Ya udah, bongkar sendiri lah. Udah nyampe rumah saya. Oh, 11 juta udah nyampe rumah. Aduh, kebayang. Ya udah deh, 11 juta 100 nyampe rumah. Eh, boleh ke bapak aja deh lah ya. Iya, bapak aja. Boleh lah ke bapak lah. Bapak kan yang menunggu di sini. Kirain Kang Acat. Enggak ada di Banjar gitu kan. Mau Kang Acat di Banjar. Iya. Ya udah. Ya, emang naksir banget gitu ini sama Mas Catum? Iya, tapi kan karena nggak boleh disepit ya udah sama palemnya dibeli. Diborong semua ya? Tanggung gitu ya? 11 juta 100 ya udah lah, terserah Kang Basir lah. Kang Basir mau ngomong. Yaudah, sekian saja videonya dari Kang Acat dan juga Kang Basir. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, oke? Jangan lupa dinyalakan juga lonceng notifikasinya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Ini pakai JNT kuat nggak ya? Gila ya itu yang kirimnya gimana pakai JNT?